Komisi Pemilihan Umum Nunukan mulai merekrut anggota badan ad hoc di tingkat kecamatan, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan, mulai 20 November hingga 16 Desember 2022 mendatang. Jumlah anggota PPK yang akan direkrut sebanyak 105 orang untuk bertugas di 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Dengan metode pembagian satu kecamatan akan diisi oleh lima anggota PPK. Syarat-syarat menjadi calon anggota PPK Pemilu 2024 mengacu Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, yakni seorang WNI berusia minimum 17 tahun, mempunyai integritas, bukan anggota partai politik dan tidak pernah dipidana penjara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nunukan Rahman mengatakan dalam pendaftaran kali ini tidak terdapat batasan bahwa calon anggota PPK dan PPS pernah menjabat posisi selama dua kali. Ketentuan persyaratan juga berlaku untuk rekrutmen panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara tingkat TPS yang akan dilakukan pada pertengahan Desember 2022 mendatang. Lebih lanjut Rahman menjelaskan para pelamar dapat mendaftarkan melalui situs siakba.kpu.go.id atau mendatangi langsung kantor KPU Kabupaten Nunukan untuk mendapatkan bimbingan dari petugas KPU. Ahmad Albar dari Kabupaten Nunukan melaporkan. Kita menuju ke informasi lainnya. Saudara upah minimum kabupaten di Nunukan diagendakan akan mengalami penyesuaian kenaikan. Hal tersebut mengacu dari indikator dan kebijakan pemerintah melalui peraturan pemerintah RI nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Rencana penyesuaian kenaikan upah minimum kabupaten kota, Dinas Kerana kerjaan dan Transmigrasi Nurukan akan menunggu penyesuaian tarif dari Disnaker Trans Provinsi pada 23 November mendatang. Penyesuaian pengupahan UMK sejatinya berdasarkan peraturan pemerintahan RI nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan mengacu data Badan Pusat Statistik Nurukan terkait indikator seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata pengeluaran per kapita dan rata-rata anggota keluarga. Sementara komposisi Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah di antara Disnaker Trans Nunukan, Dinas Koperasi dan BPS, Akademisi dari Poltek Nunukan dan Serikat Pekerja Nunukan. Jika nanti dari pihak provinsi sudah melakukan penetapan, maka Dewan Pengupahan Nunukan akan melakukan rapat untuk merumuskan penetapan UMK. Mengingat saat ini UMK Kabupaten Nunukan masih di angka Rp3.088.000. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesra Disnaker Trans Nunukan, Marcelinus mengatakan Terkait nilai kenaikan belum dapat ditetapkan Sebab akan ada kebijakan baru terkait penyesuaian pengupahan Kemungkinan penyesuaian pengupahan tidak lagi mengajuk kepada PP nomor 36 tahun 2021 Melainkan dalam bentuk keputusan presiden atau keputusan menteri Lebih lanjut Marcelinus mengatakan Jika nilai UMP telah ditetapkan pihak provinsi Dewan Pengupahan Kabupaten Nunukan akan melakukan rapat perumusan terkait penyesuaian UMK Nunukan Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara demikian info terkini pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya IC Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.